Universitas Sumatera Utara melakukan kerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Ketenagakerjaan tentang proteksi bagi mahasiswa USU yang sedang menjalankan program magang, kuliah kerja nyata atau praktik kerja lapangan, serta dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan kelembagaan. Kerjasama tersebut dikukuhkan dalam penandatanganan MOU antara USU dengan BPJS Ketenagakerjaan di Universitas Sumatera Utara pada Rabu 1 Desember 2021. Rektor USU Dr. Murianto Amin mengatakan, skema mengenai jaminan bagi mahasiswa yang melaksanakan praktik tersebut merupakan sesuatu yang baru bagi mahasiswa. Rektor berharap MOU ini dapat ditindaklanjuti dengan implementasi segera, serta dapat dirumuskan secara mendetail konsep kegiatan berikut outputnya yang akan dilaksanakan. Kerjasamanya adalah pendidikan, Tridharma ya, pendidikan, penelitian, serta masyarakat. Nanti ke depannya kita mau membicarakan agar mahasiswa yang magang bisa dapat perlindungan asuransi dari tenaga kerja ini. Terus KKN juga begitu, jadi magang, KKN, dan PKL itu semua akan di cover. Itu yang mau kita bicarakan tadi. Serta kerjasama lainnya yang bermanfaat bagi kedua institusi. Harapannya bisa terjalin cepat dan segera bisa memberikan manfaat. Dalam kesempatan yang sama, Direktur Umum dan SDM BPJS Ketenagakerjaan Abdurrahman Irsyadi mengatakan pihaknya dengan USU akan mengadakan kerjasama yang khas. Direktur Umum dan SDM BPJS Ketenagakerjaan juga berharap dengan menggandeng USU, program-program BPJS Ketenagakerjaan dapat sukses terlaksana, khususnya di lingkungan kampus. Saya rasa kita dari BPJS ingin membangun literasi tentang jaminan sosial di seluruh kampus di Indonesia, terutama USU sebagai universitas yang the best lah untuk di Sumatera ini, sehingga nanti ke depan semua kaum terdidik ini mengenal tentang pentingnya jaminan sosial ketenagakerjaan. Dari Universitas Sumatera Utara, saya Syarifah Natasha, Hatta Trinata, Zikri Auliana, Aditya Sagung, dan Hafaz Sofyan melaporkan untuk USU TV.